Wow, David jalan sampai depan. Hadiah menunggu Fit. Hari ke-51, otot David makin kuat. Sudah bisa berdiri sendiri dan ingin main drum. Begitu banyak orang yang mendukung David untuk sembuh. Begitu banyak orang yang sayang dengan David. Bahkan orang yang tak mengenali David juga beramai-ramai mendoakan dan menjadikan David sebagai anak mereka. Baru-baru ini David dikunjungi selebgram Soraya Hakwe dan terlihat memberikan tantangan untuk David berjalan menggunakan tongkat tanpa bantuan siapapun. Dan jika berhasil, David akan diberikan hadiah stick drum. Tantangan tersebut dilakukan David dengan semangat hingga diberikannya hadiah tersebut. Siap. Ya. Ya Allah. Fokusnya gimana? Yeah. Hadiahnya di sini dong. Mundur lagi dong. Mundur lagi ya, Ci. Duduk. Sana. Bisa berdiri. Bisa. Pasti. Langsung. Wow. Metal dulu. Dark soul ya. Oke. Ini ada apa namanya? Hoodie. Kalau kedinginan pakai ini. Hoodie nanti pakai kalau udah. Kapan pulang hari Kamis? Hari pulang langsung pakai ini. Siap. Ya. Ya Allah. Di lain video, David sudah berbicara dengan lantang. Lewat postingan Instastory ayah David, Jonathan Latumahina, David memamerkan kalau ia sudah bisa berbicara. Halo Om, aku udah bisa ngomong nih. Ditunggu ya besok. Ucap David dengan senyuman bahagia. Halo Om, aku udah bisa ngomong nih. Ditunggu ya besok. Patut kita berterima kasih juga untuk pelayanan dokter dan perawat di Rumah Sakit Mayapada. Sehingga David kini sudah jauh lebih baik. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share sebanyak-banyaknya agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya.